My dears, sering orang berkata, mengapa Tuhan melupakanku? Hatiku sedih, mengapa Tuhan tidak mendengar doaku dan tidak menjawab permohonanku? Jangan biarkan dirimu tinggal di dalam kesedihan dan berlarut-larut dalam duka. Saat kamu takut, percayalah kepadaku. Saat kamu susah, akulah penghiburmu. Kesedihan itu bagai racun yang merusak tubuhmu, membawa sakit dan kematian. Oleh sebab itu, aku katakan kepadamu, kuatkanlah hatimu dan jangan bersedih. Tidak perlu kamu tunjukkan kesedihan di hadapan orang, sebab hal itu adalah kesia-siaan. Serahkanlah ketakutanmu hanya kepadaku. Seringkali jalan yang tampaknya sukar justru akan membawa seseorang menuju kehidupan yang lebih bersinar. Tetaplah berjalan bersama denganku. Ketika kamu merasa tidak dicintai, tidak dihargai, dan hatimu sedih, ingatlah hal ini, bahwa kamu adalah milikku. Aku pasti membelamu. Aku mengasihimu, Jesus Christ.